Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Di video kita kali ini kita akan ambil si De Bruyne. Agak lewat sebenarnya, tapi tidak mengapa guys. Oke, biar lambat asal selamat, asal kita boleh claim. Oke, jadi sini kita akan claim si De Bruyne. Sebenarnya formation yang aku pakai sekarang ini tidak ada pakai center attacking midfielder, tapi aku ada plan mau tukar aku punya formation pergi ke 4-3-3 4-3-3 attack pakai center attacking midfielder. Jadi korang boleh komen di bawah kita pakai 4-2-4 ataupun kita pakai formation kita sekarang. Oke, flat. Oke juga. Oke, flat sekarang ni not bad lah. Oke, aku boleh pakai, tapi macam bosan juga pakai flat ya. Jadi macam aku mau tukar formation pergi ke 4-4 yang pakai ada Kim center attacking midfielder. Sebab sini aku ada pakai si De Bruyne. Sebab aku mau pakai lama si De Bruyne sebenarnya guys. Oke, sebab tu aku claim si De Bruyne. Aku rasa free to play, kena tunggu lagi ataupun terus claim besok tidak pasti, sebab progress korang mungkin ada tunggu star pass lagi, sebab star pass mungkin ada yang ketinggalan di belakang. Oke, harap korang boleh sampai habis lah star pass guys. Oke, boleh komen di bawah level berapa sudah star pass korang ataupun lama lagi. Oke, kita ada 2 minggu lagi, santai. Oke, grind pelan-pelan. Oke, jadi sini kita akan claim si De Bruyne, kita pergi ke Premier League. Oke, akhirnya alhamdulillah kita sudah sampai ke 98 overall di bahagian Premier League kita di sini. Oke, kita terus ya claim di sini, kita pergi ujung. Alhamdulillah bro, mantap sekali. Kita terus claim sini, ngam-ngam. 18K Premier League touch points. Alhamdulillah, siap sudah si De Bruyne. Oke. Yes sir. Yes sir. The King KDB, King KDB kita dapat. Next, aku akan claim si Neymar guys. Oke, aku akan claim si Neymar sebab mungkin aku akan tukar, aku tidak pasti di sini. Sebab tu aku ambil si Neymar di sini guys. Oke, si Milinkovic-Savic ada satu note lagi, last note. Itu mungkin kita akan claim nanti, tunggu apa ini ultimate pass nanti aku beli. Oke, kita pergi ke Liga Nuba di sini. Si Neymar. Si Neymar aku rasa cukup. Kita boleh claim si Neymar 96 overall. Oke, kita claim si Neymar, lepas tu claim si Milinkovic-Savic, lepas tu baru kita buat exchange. Lepas tu baru kita apa ini tengok ultimate points kita macam mana. Oke, kalau aku sudah kira cukup 500, jadi aku boleh ambil 100 overall. Tapi macam reserve nih, kebanyakan reserve banyak yang bagus-bagus guys. Oke, ultimate reserve banyak yang bagus. Siapa kita ambil nih, tidak tahu lah guys. Oke, tapi nanti kita decide itu, kita tengok tim kita dulu macam mana lah, apa ini nanti lah guys. Oke, jadi kita pelan-pelan saja. Tunggu besok. Oke, tunggu besok. Dari sini kita akan masukkan dia di squad kita, si De Bruyne. Lepas itu kita tes gameplay si De Bruyne macam biasa. Oke, aku mau tes gameplaynya sini. Kita keluarkan si Mbappe, kita ganti dengan si De Bruyne. Mantap sekali. Oke, oke. Jadi sini kita terus pergi ke head to head kita. Aku tidak main hari ini, jadi tengok macam mana gameplay kita. Oke, mantap. Aku ada prepare sudah 5k FIFA points di situ guys. Oke, aku dapat daripada turnamen tuh guys. Oke, turnamen Liga Malaysia. Oke, aku dapat nomor 3, jadi aku dapat 5k FIFA points guys. Oke, alhamdulillah. Jadi kita boleh apa ini terus beli nanti tots apa ini ultimate tots kita nanti punya pas dan dapatkan si Ronaldinho. Si Ronaldinho dia versi center attacking midfielder, bukan left wing guys. Kalau dia left wing memang oh ya aku ambil tuh guys. Confirm aku ambil. Oke, si Ronaldinho, tapi dia versi center attacking midfielder si Ronaldinho nih yang kita ada sekarang guys. Oke, yang nanti akan keluar besok. Jadi korang boleh komen di bawah. Oke, mungkin korang sudah claim korang punya 98 overall kalau orang beli star pass ataupun belum lagi. Oke, dari sini kita terus match kita yang pertama. Aku punya defense masalah sekarang ini, jadi kita akan ambil defense nanti lah guys. Oke, aku 550, macam aku mau ambil si Van Dijk juga. Oke, kalau tidak pilihan lain mungkin aku akan terus ambil si Van Dijk sajalah. Oke, untuk apa ini ganti si Pepe. Ya si Van Dijk mungkin guys. Ya si Van Dijk. Tengoklah dulu macam mana squad kita nanti. Aku update nanti squad kita. Sebab kalau saya apa ini, kalau kita fokus dulu gameplay. Sini De Bruyne, Torres. Golasso. Mantap sekali gol pertama kita di rank. Oke, hari ini tiada aku main match. Mana si De Bruyne? Kita pakai formation apa ini? 4-5-1 di sini. 4-5-1 kah kita pakai? Tak pasti. Oke, 4-2-3-1. Oh, tak silap. 5 di bagian mid. Oke, sini Zanetti. Cucuk situ Limuniain. Kalau aku tukar aku punya squad, macam malas suruh aku pakai flat nih guys. Oke, macam lain rasanya guys. Oke, pakai yang user flat formation nih. Kurang tahu lah mungkin macam lain rasanya bila tiada game.
Rasanya macam lain bila tiada Cam. Defend. Tukar balik. Tutup tengah, tutup tengah, tutup tengah. Yah, nice. Pepe. Ref. Astaga, ui, nasib Casillas. Nasib Casillas. Si Davis lagi aku mau tukar. Astaga. Si Joao Cancelo macam murah sudah kan. Joao Cancelo macam murah sudah. Si Hernandez mungkin aku tengok budget kita dulu macam mana. Tengok si Hernandez. Mahrez. Situ. Yes sir. Maju, maju. Alamak, ball control si Mahrez. Itu yang susah betul, belum difix oleh EA. Okay, thank you. Zanetti situ. Tu Ruben Dias, Pepe untuk Seedorf ke tengah sini. Mencari Torres. Dibuka situ oleh De Bruyne. Dapat De Bruyne. Lancet De Bruyne. Golasso. Yes sir. Satu gol untuk De Bruyne. Goal debut De Bruyne. Tanpa upgrade. Masih lagi tanpa upgrade. Sebab belum confirm dia akan stay atau tidak. Tadi aku cakap aku mau pakai dia lama guys. Okay. Dia stay mungkin guys. Okay. Aku tidak jual dah De Bruyne. Si Van Dijk pun aku tidak jual tuh. Mungkin aku akan claim si Van Dijk ya. Macam confirm aku claim si Van Dijk ya. Nampak betul kelemahan aku sini kalau main head-to-head si Pepe guys. Si Pepe dengan si Davis di situ. Kalau si Zanetti, sikit lagi si Zanetti nih, sikit lagi. Tunggu event kita, next event apa yang keluar. Si Zanetti sikit lagi dia mau expired nih guys, okay. Dia lama dia expired nih. Okay. <Okay. coughs> Sebab si Trent Alexander-Arnold. Okay guys, okay juga. Dia bagian defending lah, standing tackle apa semua. Si TAA. Okay. Dan juga kelajuannya lah guys. Okay. Dia lagi laju. Si apa ini, Trent Alexander-Arnold. Rios di situ dicucuk oleh Pepe. Chip beast kita yang masih lagi dipakai. Dipakai dua player. Oh, cucuk. Okay, tema apa? Milinkovic roulette, mantap sekali Milinkovic. Full attack lawan kita. Dipotong. Double tap, tanduk. Yes sir. Yes sir. De Bruyne. Ya, De Bruyne. Masih lagi De Bruyne. Dikejar. Alamak. Aku fikirkan aku fake shot. Salah tekan pula. Aku mau fake shot. Alamak. Long ball? Tidak. Okay. Depay. Iya. Alamak, dia sempat kita tutup situ. Dia lane change pergi depan pula. Fir kan pergi belakang. Jero pergi belakangnya. Situ satu sudah dapat lawan kita. Kita perlu defend nih. Torres ke belakang sini. De Bruyne untuk Pepe. Full attack lawan kita. Yes sir, limpas. Aduh, sayangnya. Aduh, sayangnya. Yes. 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 Ya. Op. Alamak. Hai. Jadi susahnya mau tutup. Tiap apa? Aduh, sayangnya. Sudah kita leading. Aduh, sayangnya. Muniain untuk Davis. So. Davis, maju. Kita cross kah? Kita bagi si De Bruyne lah. Wah, De Bruyne golasso. Dibuka. Dia buka, kita masuk. Okay. Dia buka, kita masuk. Terima kasih. Last minute goal daripada De Bruyne. Sedap dia punya cut. Sedap dia punya cut. Memang confirm sedap dia punya cut. Okay, nice. Goal terakhir daripada De Bruyne. Diselamatkan oleh shooting De Bruyne kita di situ. Di minit terakhir. Mungkin kita main satu match lagi. Kita terus pergi ke match kita yang kedua. Okay, match kita yang terakhir. Sini kita jumpa 100. Okay. 100 pula. 1,100,000. Ke atas. Kita jumpa Sultan. Puh, cantiknya ada punya squad. Garincha situ. Puh, Ingkungku full upgrade. Puh. Hai, susah ini kita mau naik. Nanti keluar sudah ultimate team of the season. Sakit gila. Aku sendiri pun lambat aku fokus head to head nih.
Dekat-dekat Toads baru aku mau push it. Macam mana habis lah kita. GG ini lawan kita. GG lawan kita. Dibantai kita. Dibantai ini kita. Ya, dibantai kita. Ya, dibantai kita. Ah, dibantai kita, dibantai kita, dibantai kita. Kita lawan, santai-santai. Oops. Oops. Oh. Yes. Yes, sir. Golasso. Ay, aku pikirkan gol. Alamak. Aku pikirkan gol. Sayangnya tidak dapat so kita gol satu. Garincha. Fernando Torres, berputar-putar Fernando Torres. Oke, santai. Tutup tengah. Tutup tengah. Oops. Ui, kena tiang. Gila shootingnya. Oke. Milinkovic-Savic. Aduh, sayangnya. Ay, De Bruyne. Defend. Aduh, sayang. Oh, pop. Nice. Tanduk. Nice. Oh. Ah, susahnya mau tutup si Zidane lagi di situ. Susah. Hai. Tidak apa, santai. Oke. Set off. Boom. Kita tarik sajalah. Aduh, kencangnya. Tolak sikit sudah jauh dia apa ini tertolak situ. Lama. Oke, Muniain. De Bruyne. Aduh, di save pula. Aduh, di save, bro. Ay, sayangnya. GG gila goalkeeper-nya. Aduh, kena stun Zanetti. Macam mana kita mau tutup si Ronaldo? GG-nya, kenapa lawan kita? Kita jumpa pula lawan kita yang macam ni. Astaga. Bikin seram ni, belum lagi apa ni keluar ultimate sudah ada yang macam ni. Gila kepala Ronaldo ni. Macam aku mau pakai solo striker juga si Ronaldo. Saya tak tahulah. 50 semua. Satu gol. Limpas bro, golasso. Yang penting kita dapat satu gol sini. Okay, classic movement tu. Gila open effect shot. Di video aku yang sebelum ni pun aku ada terangkan juga apa ni movement macam tu. Ya, kita dapat macam tu tadi. Ya, kita buatlah. Zanetti. Kita full attack di sini, kita cuba tutup double player saja. Yes, sir. Ay, tidak boleh yang cucuk. Ya, jumpa. Yes, sir. Sinilah, kejar. Kejar. Jangan malu-malu. Astaga. Ya, golasso. De Bruyne. Let's go. De Bruyne. Ah, nasib kita di situ. Nasib si De Bruyne. Oke. Di tempat yang betul situ. Kebetulan ada si De Bruyne di situ. Kita main full attack saja terus. Kalau kita kena gol sini tak apa-apa lah. Yang penting kita lawan. Oke, yes sir. Muniain. Double tap. Boom. Satu kali lagi. Ay. Limpas kali ini. Yes, sir. Kemas. Astaga.
Cuma apalah, habis masa sudah seri ya. Jadi kita dapat pertahankan kita punya cup tadi yang kita dapat. Jadi itu saja di video kita kali ini. Memang sedap gameplay si De Bruyne. Memang tidak boleh dikritik lah guys. Okay. Memang tidak boleh. Memang perfect gameplaynya guys. Okay. Memang no problem. Jadi itu saja di video kita kali ini. Kalau orang sudah klaim korang punya player, boleh komennya di bawah. Okay. Kalau orang baru di channel ini, boleh subscribe dan juga like video ini. Stay safe, stay cool, stay awesome. This is Epic, sign out. Peace.